Asiatika. Jadi dia yang megang harga tertinggi nih. Berapa senti nih? Berapa senti? Galak kah ini? Garing kok. Galak ya? Galak dia. Baik kaca ya. Jadi cana pun kayak ikan cupang, dia mau ngedok ya. Wow, ngedoknya gila, ngedoknya begini ya. Oh, edan. Kayak cupang aja guys, bisa ngedok, gila. Wow, sangar juga ya ngedoknya ya. Wow, gila. Sadis juga ya cana ya. Pantesan nih ada harga tertinggi, gondrong ini. Wow, dahsyat ini. Di soliter tuh cana semua. Nih di sini aja cana nih. Gila ya, jadi cana ini termasuk menguasai pasaran di Jatinegara guys. Gila, di soliter ini bukan cupang lagi sekarang. Tampilannya cana. Nih yang lapak cana terrame, terviral. Wow. Gila, ini cananya gila banyak. Tampilannya, displaynya udah kayak cupang ini, di soliter semua. Jadi kalian kalau datang ke sini tuh tinggal lihat-lihat sendiri, pilih, ada harganya semuanya ya. Ada Asiatika VS yang pure. Berapa tit nih, Om? Itu 150. Wih, 150 nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys. Jumpa lagi bareng Epeng. Enjoy. Bos cana nongkrongnya sekarang pindah haluan guys. Malam ini bukan, kalau hunting cupang sih udah pasti. Cuman untuk malam ini kita mau bikin konten review ikan cana guys. Kita tanyain nih, ikan cana ini menurut teman-teman gimana ya? Booming sama kayak cupang, mungkin apakah nantinya bisa kayak cupang, harganya bisa kembali turun? Gak tahu ya. Ini bos sana nih, ada di sini Bang Rahmat. Kita mau konten channel no, yang lapak viral. Ini cana banyak ya di pasar sini, sekarang udah banyak. Sekarang pengganinya cupang, jadi cupang sekarang beberapa doang nih. Bang Arab, Om Rizky, yang lainnya tuh di soliter tuh cana semua. Di sini aja cana nih. Gila ya, jadi cana ini termasuk menguasai pasaran di Jatinegara guys. Gila, di soliter nih bukan cupang lagi sekarang. Tampilannya cana. Cupang mah tinggal dikit doang, kalah sama cana guys. Kita geser aja ke cana. Hai Om Apis. Halo Om Apis. Weh, kuning-kuning. Oh gitu. Oh nasi gondrong. Gila nih cana sekarang ngampar, nggak kalah sama cupang ya. Cupang mah udah kayaknya habis, tinggal borong. Dikit ada yang borong kali ya, bisa habis begitu. siap. Nih yang lapak cana terrame, terviral. Wow, ini bosnya Om Rahmat, cuman yang jaga nih, ada yang jaga yang gantiin ya, Om Komar. Gila nih cananya gila banyak. Tampilannya, displaynya udah kayak cupang ini, di soliter semua. Enak liatnya. Yang dipastikan yang size-size kecil, baby. Jadi jenisnya tuh banyak banget. Jadi di sini udah dikasih harga, kalian ada namanya, ada harganya, jadi nggak bingung. Nih yang megang ya, Om Komar ya. Om? Ya. Wis. Jadi ini tetap punya Om Rahmat ini. Punya Om Rahmat. Oh iya, untuk cana ini Om Rahmat bisa kirim ya? Bisa ya? Bisa. Kita cantumin aja nomor WA-nya ya, kita cantumin ya. Oke. Okay. Kalau untuk di lapak Jatinegara ini buka biasa ya, dari jam 10 Om ya? Kadang jam 9, jam 10. Oh udah ready? Jam 9 ya, kurang lebih ya. Tiap hari ada ya? Tiap hari. Wih. Libur kalau lagi mau aja. Oke. Okay. Kalau nutup, nyampe jam berapa ya? Kadang subuh, kalau Sabtu Minggu
sampai jam 6 sih. Oh, beres. Nyampe pagi ya. Jam 6 pagi tuh masih ada kadang ya. Oke, jadi ini bisa kirim-kirim cuman sepulau Jawa. Ya, sepulau. Kalau yang di luar pulau belum bisa ya. Belum bisa. Oke. Untuk jenisnya banyak banget ya, Om. Jenis banyak. Ini yang di bawah yang CCS baby ya. Iya. Jadi di sini tuh rata-rata udah dikasih nama, udah dikasih harga juga nih. Jadi buat kalian datang sini tinggal lihat aja, nggak perlu nanya ya. Hei, banyak. Kemarin katanya ada barca KW. Cuman gantinya gede banget ini. Asiatica ya. Wah, gede banget. Ntar dulu. Yang kita lihat yang kecil-kecil nih. Ini nih ada udah size-nya, udah gitu ada harganya ya. Jadi nggak perlu ngomong sama yang jualan dong. Ada RSVS 12 cm kurang lebih ya. 50.000. Nih aduh ikannya nih, nih. Ah goyang-goyang kagak enak. Nih biar fokus. RSVS 50.000, jadi size-nya 12 cm ya. Kurang lebih. Jadi kalian kalau datang ke sini tuh tinggal lihat-lihat sendiri, pilih ada harganya semuanya ya. Ada Blue Pulcra 35. Ini size-nya kurang lebih ya 5 cm ini baby banget. Gila ini kecil banget. Jadi nih di sini tuh lampak dibilang rame ya. Yang masuk vlog tuh, yang baju digrebutin sama orang. Nah, kalau ini yang punya lapak nih bosnya nih Om Rahman. Kemana aja nih bos? Bos? Oh di kulkas gini. Ngumpet. Adem dong. Sehat-sehat dong. Salam dia sehat ya. Gila ini mah. Gimana Cana? Makin rame aja ya. Kagak ada sepinya. Lancar lah. Si Omnya nih ngeborong kayaknya Om. Udah borong soliter, akuarium. Sama Cana juga Om ya. Gila Om, banyak banget. Kalau yang di bawah ini termasuknya yang harga-harga murah mungkin ya. Ada oranti. Gila. Ah enggak telat. Ini ada YS 35. Size-nya 8-10 cm ya. Pokoknya stoknya ini bisa dibilang nggak ada habisnya ya. Om Rahmat ini yang lampak Cana teramai, terviral. Tuh nyampe kita mau tanya-tanya aja tuh banyak orang yang lagi nungguin ya. Jadi ramai. Terus beda-beda nih harganya nih. Pulsa 35 Asiatica VS Pure. Nih. Asiatica VS yang pure. Berapa dia nih Om? Itu 150. Wih 150. Ini size ada 12 ada ya lebih ya? 13. Kurang lebih 12 ya. Asiatica VS pure guys. 150 ya. Lumayan. Jadi ikan Cana tertinggi harganya di sini yang jenis apa sih? Auranti sih mas. Auranti? Iya. Yang size gede tuh? Iya. Wow. Nanti dulu ya. Jadi yang masih harga tertinggi tuh auranti. Oke. Auranti ternyata yang masih megang harga tertinggi ya. Asiatica, Andro gondrong. Ini gondrongnya apa sih? Rambutnya panjang apa gimana? Oh, yang tadi nih. Andro gondrong. 15 nil. Segondrong apakah itu? Oh, panjang emang gondrong ini. Ini size baru 5 cm ya. 6. Berapa duit? 180. Wow. Andrew gondrong guys, kecil-kecil cabai rawit ya. 180. Lumayan juga ya. 150. Oh, bedanya apa? Ini yang grade gondrong aja. AB. 150 ya. 150 ini. Wow. Kayaknya gondrong-gondrong ya. Kayak Cana aja nih ibarat cupang tuh ini yang slayer. Belakang sih kalau cupang. Ada jenisnya ternyata macam-macam juga ya. Size kecil harganya juga lumayan, ada yang ratusan ribu ya. Terus kalau apa itu auranti yang size kecil ada nggak sih? Ada di atas. Oh di atas ya. Blue Pulcra udah, Asiatica auranti. Oh ini nih.
Oranti yang gede. Oranti gede nih. Saya berapa senti nih? 25 aja ya. Berapa duit nih? 400. Oranti guys. 25 senti 400.000. Jadi size-nya itu ada yang baby, ada yang tanggung ya 20, 30. Nah, kalau yang ono yang di akuarium tuh gede tuh. Mantap. Ini banyak lah pokoknya ya. Nah, ini display-nya tuh enak banget. Oh, gini dekat nih bisa. Ini yang apa ini yang gede ini? Asiatika. Asiatika. Jadi dia yang megang harga tertinggi nih. Berapa senti nih? Berapa senti? Sekitar 30-an lebih lah. Ada kali 35 ya. Kurang lebih ya. Wow. Berapa duit? Ini 600 tangkapan alam. 600.000 tangkapan alam. Wow, 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 kembangnya. Galak kah ini? Garing kok. Galak ya. Galak dia. Baik aja. Baik aja ya. Jadi cana pun kayak ikan cupang dia mengedok ya. Wow, ngedoknya gila, ngedoknya begini ya. Oh, edan. Kayak cupang aja guys, bisa ngedok, gila gila gila. Wow, sangar juga ya ngedoknya ya. Wow, gila. Sadis juga ya cana ya. Pantesan nih ada harga tertinggi, gondrong ini. Wow, dahsyat ini. Wow. Jadi ini harga tertinggi nih, ini doang ini. Harga tertinggi ini. Apa tuh? Sebelahnya. Oh, sepasang. Jenisnya yang apa ini? Auranti. Oh, ini sepasang cowok cewek ini. Berapa duit sepasang? 1,5 juta. 1,5 juta? 1,5 juta. Wow, 1,5 juta guys sepasang ya, auranti ya. Warnanya udah kuning. Kembangnya guys. Ini size-nya kurang lebih sih 25 ya. Kurang lebih 25. Jadi ternyata cana itu bisa ngedok juga ya. Jadi kayak cupang juga dia bisa ngedok kalau dipakein kaca gini. Kalau yang galak tuh ngedok. Serem. 1,5 juta. Bisa nego kali ya. Ini cowok cewek jadi bisa buat diternak ya. Ini gondrong parah nih. Cakep. Gila. Kalau yang atas size kecil berapaan ini ya? Macam-macam. Ini jenis yang apa ini? Itu andrau. Andrau. Berarti sama kayak yang di bawah ya? Sama yang di bawah. Ini 3. Berapa? 180. 180 ya. Satu ekor nih. Kecil-kecil tapi harganya lumayan. Dia udah biru. Biru banget. Andrau ya. Andrau gondrong ini gondrong. 180. Size-nya baru 7 kurang lebih 7 cm. 8. Ini yang gede-gede apa ini? Yang mana? Nih. Itu auranti. Auranti nih. Kecil. Oh, auranti yang kecil nih. Berapa duit? 550. Wow. Gila guys, segini aja li gopek ya. Gopek guys, 550. Kenapa? Karena sepian. Oh, sentian. Sepian. Oh, CB, ternakan. Bukan yang tangkapan liar ya. Jadi ini yang CB-nya. Kurang lebih berapa, Bang? 550. Baru saya 12 cm kurang lebih ya. 12 cm. Ternyata dia kalau dikasih kaca ini bisa ngedok juga dia. Oh, yang tadi bawa galak. Display-nya enak di soliter, ikannya tinggal pilih aja. Yang baby-baby ini jenis yang apaan ini? Kagak tahu namanya. Andrau. 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 Kalau yang ini 80.000 aja. 80.000 andrau. Andrau murah. Beda-beda gondrong ini, enggak gondrong. Karena enggak gondrong. 80.000. Size-nya baru 6 cm kurang lebih. Yang sebelahnya nih kembangnya beda apa nih? Asiatica Red Spot. Oh, RS. Asiatica RS. Size-nya baru ya sama 7 cm. Per ekornya berapa nih, Om? Yang saya segini. Berapaan? 40.000. Kayaknya kalau dilihat sekilas sama aja ya, enggak ada bedanya ya. Jadi mungkin kalian yang mau beli tinggal pilih di sini, guys. Tapi kayaknya sama-sama aja sih, semuanya sama. Enggak ada bedanya. Selera aja sih. Selera ya. Kalau yang gede ini bawa apaan ini? Stewarti. Oh, Stewarti. Carbialo. Jadi warnanya kebiruan ya.
kayak blue pun cerah ini. Warnanya biru sama andro sih warnanya. Mirip ya andro ya. Kembang ini batiknya ini yang beda. Ini size-nya ada 15 kali, Om. 15. Berapa dit nih? 750. Wow. Tuh gitu, udah pakai tangan aja bisa galak dia. 750. Jadi untuk cana itu kualitasnya dari kegalakannya dia, Pak. Kegalakannya dia sama kegondrongan sih biasanya. Oh, gondrongan dari siripnya ya. Kalau dia gondrong lebih galak, berarti lebih mahal gitu ya. Oke, jadi kalau yang belum perawatan mungkin belum galak ya. Kalau yang batiknya begini apa ini? Ini Asia 3WS. Oh, yang ini Asia 3WS. Size-nya cuma gedean ini. Berapa senti nih? Sekitar 17-an. 17-an ya. Jadi dia kembangnya tuh kayak mutiara, Om ya, putih-putih ya. Iya, ya. Wow, nyala ini. Berapa duit? 250. Jadi harganya tuh bervariasi juga nih cana ya. Kembangnya ini nih. Wow. Cakep sih, cakep. Gimana kalau, apalagi kalau dia yang di nih dikasih kaca ngedok tuh. Kasih kaca ngedok dia udah harga jadi lebih mahal. Jadi untuk yang tertinggi ini satu pasang ya? Iya, pasti. Auranti satu pasang. Gila. Kayak ini kayak naga ya, ada ini ada kumisnya juga nih. Orang jual kan mana, Bang? Mantap. 1,5 juta, guys. Tuh, jadi enggak anak kecil, enggak ibu-ibu, banyak peminatnya. Cana itu diburu ternyata ya. Gila. Silih berganti. Nih, yang gila satu. 1,5 itu satu pasang ya, 2 ekor ya. Jadi kalau yang mono tuh auranti ya, yang gede itu tadi 800-an. 600 ya. Jadi kalian kalau mau yang minat bisa jabri aja sama Om Rahmat. Jadi nanti bisa kirim-kirim ya, langsung bisa jabri. Tapi sepulau Jawa aja ya buat pengiriman. Kalau di luar pulau nggak bisa. Mungkin repot kali untuk jasa pengirimannya. Jadi buat teman-teman kalau yang minat langsung jabri aja, guys. Oke, buat kalian minat langsung jabri sama bosnya nih. Om Rahmat, thank you pokoknya atas waktunya ya, terima kasih banyak. Jangan bosan, Pak. Sering-sering sini, makanya. Siap dong, kita sering kesini, cuman kontennya yang jarang. Jangan kapok, Om ya, kita mampir-mampir sini ya. Sehat selalu, Om, tambah laris pokoknya ya. Pokoknya cana makin mantap ini. Oke, buat teman-teman yang ingat bisa japri aja, lapaknya di pojokan bawa gantangan burung ya. Tuh. Jadi di sini dia buka lapak tiap hari, gila, gondrong, cakep banget, galak. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa di like dan subscribe. Salam satu hobi, salam enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.